tu tu gon mu kali barusan saya melakukan satu interaksi dengan mereka. Mereka mencoba untuk memasuki badan saya dan saya berusaha untuk melawan. Tenaga saya mulai habis karena mereka berusaha berebut untuk bisa memasuki badan saya. Saya gak tahu gimana sekarang pencahayaannya. Dan saya rasa sekarang saya berusaha untuk menyalakan lilin lagi dan kita saya akan berusaha untuk berinteraksi lagi dengan mereka. Ada suara, saya melihat sosok pocong di sebelah kiri saya dan dia juga wajahnya semuanya hitam. Terus di sebelah depan saya sekarang ada seseorang perempuan berambut panjang dengan taring dan ya, kenapa Anda melakukan itu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa menjawab? Anda muslim? Rahayu. 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 Mohon maaf, bisa menceritakan kenapa kondisi Bapak sekarang seperti ini? Tenggorokan yang masih kelihatan ada bercakan darah, subhanallah. Di sebelah kiri barusan ada perempuan yang berambut panjang itu maju lewat masuk ke ruangan sini, subhanallah. Benar sekali, sekarang posisi dia menghadap ke sini dan dengan matanya yang memancarkan amarah dia menghadap saya. Dan mungkin saya bisa mengucap, ternyata perempuan ini memang suka mencari kerusuhan di sini. Memang sudah lama sering terjadi di pub ini. Kenapa sering ada yang ya baik. Sekarang posisi saya berada di tengah-tengah tiga makhluk, empat. Di depan ada pocong. Pocong yang tadi mah di situ memang mungkin tempatnya, dan saya kedatangan satu tamu yang dari tadi saya mencoba untuk memanggil. Beliau adalah sesepuh di sini. Saya mau berusaha untuk komunikasi dengan beliau saat ini. Posisi Yun Sewu. Assalamualaikum. Um,
Mboten badhe matur tok, badhe matur. Nggih. Badhe tanglet niki saderenge dados pabrik niku pripun? Allahu Akbar. Tentunya kami ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di area ini. Dengan siapa saya berbicara? Nama Anda siapa? Urusanmu. Bukan urusan saya. Tapi tentunya kami ingin mengetahui sebenarnya apa yang terjadi. Karena Anda berinteraksi dengan salah satu peserta kami yang bernama Arta. Tentunya kami ingin tahu kenapa Anda memilih untuk berinteraksi dengan Arta. Aku sing jaga kene. Anda yang jaga di sini, nama Anda siapa? Ahmadi. Ahmadi. Sosok Anda seperti apa? Mau bocah itu takon. Iya, saya pengen tahu sosok Anda seperti apa. Bisa gambarkan, karena saya tidak bisa melihat sosok Anda seperti apa. Saya ingin tahu gambaran sosok Anda seperti apa. Wis tuwa. Anda sudah tua. Kemudian bentuknya. Bisa saat ini memang Arta peserta kami tadi sempat berinteraksi dengan sosok Arta. Arta. Apa? Ya, Arta. Oke, bernapas dulu. Bisa berdiri? Bisa berdiri? Oke, okay. Baik. Sip. Ya. Baik. Oke. Okay. Berdiri dulu, tahan dulu. Oke. Okay. Arta. Kami menjemput Anda terutama ketika Anda berinteraksi dengan satu sosok tersebut. Terima kasih banyak atas partisipasi Anda di sini pada malam ini. Selamat. Mungkin bisa mengarah ke teman-teman dari tim masih dunia lain. Devi, kita akan segera menunggu peserta berikut beruji nyali. Devi mungkin bisa menjemput. Silakan.